Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya. Hari ini aku ada pisang seperti ini ya. Aku ada pisang yang udah matang dan ini gampang dilepas seperti ini. Ini udah matang banget. Dalam satu hari masih ada lagi yang lain belum dimakan, jadi aku mau bikin cemilan atau bisa simpan buat sarapan. Seperti ini. Jadi kita lihat bagaimana cara bikinnya. Nah, ini udah aku siapin gula, tepung terigu, sama air. Aku pakai 8, 2, 4, 6, 8 pisang. Seperti pisangnya. Sekarang aku haluskan dulu sampai merata. Ini udah halus, udah sangat halus. Seperti ini aku tambahin gula halus secukupnya, lalu aku kembali aduk. Ragi sekitar 1 sendok, lalu aduk sampai rata. Tambah sedikit air, air hangat biar raginya meresap. Udah tercampur rata, kita masukin tepungnya. Aku tambahin air. Sudah tercampur, aku tambahin 1 butir telur. Lalu aku aduk sampai merata. Nah, ini sudah tercampur rata, teman-teman. Kita sudah aduk dan merata. Nanti aku tutup, terus aku diamin selama 40 menit atau 35 menit. Aku tutup dulu. Jadinya seperti ini, teman-teman. Udah 1 jam. Tadi kurang, jadi tadi 1 jam. Nah, seperti ini. Lalu aku aduk lagi biar nggak terlalu mengembang. Udah kayaknya udah kecilin. Tidak kupas, ini udah pada matang, teman-teman. Matang. Thank you.
Oh, matang, guys. Jadinya seperti ini, teman-teman, jajanan. Pisang, pisang matang. Jadinya 8 buah pisang, jadinya segunung. 2 hari. Ini bisa simpan di kulkas, teman-teman. Kalau mau, baru ambil dari kulkas. Panasin sama gula merah atau digoreng begini saja pun sudah enak. Daripada dibuang pisangnya, kita olah jadi makanan ya, teman-teman. Terima kasih.